sangat halus, hampir sama seperti tang yang high level di sebelahnya ini. Tidak perlu tekanan yang terlalu kuat ya. Dan selanjutnya coba kita tes untuk kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan coba sedikit lihat beberapa jenis tang kombinasi dari Inco tentunya. Dan yang ini tang kombinasi elektrik. Nah, jadi tang kombinasi ini sudah dapat menahan tekanan listrik hingga 1200 volt ya. Jadi terbilang lebih aman dan kuat juga. Untuk itu coba kita tes buka untuk segelnya. Nah, dia terbilang agak sangat kokoh ya dari tangnya. Dan ini terbuat dari bahan karet seperti itu, bahan karet yang sangat tebal, dan di bagian bawahnya juga seperti bahan karet seperti itu. Ini untuk ukuran yang 200 mm nya. Dan yang tang di sebelahnya ini tang kombinasi juga, dia sudah high level ya. Jadi sangat bagus juga untuk kita tes coba. Dan untuk tang ini dia juga sudah dapat menahan tekanan listrik dan sudah tergolong dalam kategori tang yang industrial. Nah, jadi pada bahan yang digunakan sudah menggunakan CRV juga. Nah, ini seperti handle karet bagian merah dan kuningnya. Dan selanjutnya ini tang kombinasi. Tang kombinasi. Nah, untuk yang ini sudah industrial juga ya, tidak beda tipis dengan tang yang high ini, cuman lebih tinggi tang kombinasi yang warna merah ini, dia karena dia sudah high level. Dan untuk bahannya dia sama, sudah menggunakan CRV juga. Dan untuk tang high level ini dia juga dapat menahan tekanan listrik hingga 1000 ya, 1000 volt maksud saya. Dan bahannya juga sangat kokoh. Tiga-tiganya sangat kokoh. Dan untuk pengujian, coba kita tes pada kabel yang sudah saya sediakan. Yang ini untuk ukuran berapa ini? Ukuran 1,5 mm. Nah, kita coba dari yang kanan dulu sepertinya. Ini tang yang elektrik. Coba kita tes ketajamannya. Jadi tajam ya, tapi tidak terlalu halus. Jadi perlu tekanan juga untuk menekannya. Nah, mungkin untuk kabel yang lebih besar. Kita tes. Nah, jadi tidak terlalu halus tekanan untuk kita potong kabel dengan ukuran 1,5 mm ini dengan menggunakan tang elektrik yang berwarna merah ini. Selanjutnya kita coba pada tang kombinasi yang high levelnya. Coba kita tes. Nah, tang kombinasi yang high level ini sudah
sangat halus ya dan sangat tajam untuk memotong pada bagian kabel yang 1,5 mm ini, tidak terlalu sulit dan tidak perlu tekanan yang terlalu kuat juga. Nah, ini sangat bagus juga untuk tang yang high level ini. Selanjutnya kita tes pada tang yang tang kombinasi yang berwarna hitam dan kuning ini. Sangat halus, hampir sama seperti tang yang high level di sebelahnya ini. Tidak perlu tekanan yang terlalu kuat ya. Dan selanjutnya coba kita tes untuk kabel yang agak lebih besar. Nah, ini untuk ukuran 2x075 mm ya. Dan tegangan untuk kabel ini sekitar 300 sampai 500 volt ya. Jadi kabel yang seperti Santrimi isi 2 ini. Dan untuk percobaannya coba kita tes menggunakan tang yang elektrik ini. Tidak terlalu halus ya. Dia agak nyangkut juga pada bagian dalamnya. Dan pada bagian ini juga tertinggal dia ya. Tidak langsung terpotong seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk pemotongan harus menggunakan tenaga yang agak lebih, tekanannya lebih besar seperti itu. Jadi untuk pemotongan tang elektrik ini kurang rekomen. Selanjutnya coba kita tes pada menggunakan tang yang high levelnya. Ini untuk kabel yang sama juga. Nah, untuk pemotongan yang high level ini tidak perlu tenaga yang terlalu kuat. Dia cukup kita tekan dengan tenaga yang stabil ya. Nah, dan pemotongannya juga sangat lembut, sangat halus. Ini untuk tang yang high levelnya sangat bagus juga untuk kita coba. Dan kita beralih ke tang kombinasi yang industrialnya. Untuk pemotongan coba kita tes. Nah, untuk pemotongan tang kombinasi yang industrial ini jauh lebih halus ya, yang saya rasakan. Nah, untuk pemotongannya memang betul-betul lembut, lebih lembut dari tang yang high level di sebelahnya. Nah, jadi dari ketiga tang ini yang sudah kita lihat tadi, untuk proses pemotongannya yang tang industrial ini jauh lebih halus dan lebih kuat dalam pemotongan kabel yang kita coba tadi. Dan yang high levelnya juga sangat halus, tapi lebih halus tang yang di sebelah kiri saya ini. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu untuk kita lihat dan kita tes coba dari ketajaman tiga jenis tang dari IMCO. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.